Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton YouTube Kalingga Cilacap dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan channel YouTube Kalingga. Siang hari ini sahabat Kalingga, di konten kita kali ini kita akan menyajikan bagaimana proses untuk menaikkan satu produk raw fiber tanpa sayap second. Di mana raw ini kita akan kirim menuju ke Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pesanan dari Bos Rudianto yang ada di Sumenep, sahabat Kalingga. Dibantu anak-anak galangan sahabat Kalingga, kali ini proses menaikkan dengan dimulai dengan mundurnya mobil dan diangkat bareng-bareng. Perahu ini tidak begitu berat ya sahabat Kalingga, dengan ukuran panjangnya 7, lebarnya 130 sahabat Kalingga. Pelan-pelan tapi pasti perahu ini mulai naik ya sahabat Kalingga, mulai naik, dan nanti di saat nanti di atas bagian ujungnya atau carutnya, istilah orang Cilacap, diangkat untuk pada ditempatkan pada posisi pada bagian depan sahabat Kalingga. Om Andi pada bagian depan sudah mengangkat dan pelan-pelan perahu sudah mulai mundur dan menempatkan pada posisi perahunya di atas sahabat Kalingga. Jenis profiber ini sahabat Kalingga digunakan dengan menggunakan konstruksi mesinnya, mesin tempel ya sahabat Kalingga, dengan ukuran panjangnya 7 meter, lebarnya 130, cocok digunakan di perairan tenang baik di sungai, danau maupun di laut ya, yang ombaknya kecil. Digunakan untuk nelayan, bisa digunakan untuk mancing sahabat Kalingga. Posisi perahu sudah ada di atas sahabat Kalingga, tinggal memposisikan di tengah, dan tahapan berikutnya yaitu proses pengikatan sahabat Kalingga, biar posisi perjalanan dari Cilacap menuju lokasi ekspedisi pengiriman di Indah Kargo sampai tanpa ada kendala. Kita nanti akan menggunakan ekspedisi Indah Kargo untuk menuju pengiriman di lokasinya di kawasan lokasi di Sumenep, Madura sahabat Kalingga. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih ada 35 menit sahabat Kalingga, dari lokasi perahu berada di lingkungan Lengkong Pertasian Cilacap, kita sudah sampai di lokasi ekspedisi Indah Kargo yang ada di kawasan Sambang sahabat Kalingga Cilacap. Dan nanti dengan menggunakan truk Fuso akan dimasukkan ke dalam truk ekspedisi dan langsung menuju perjalanan menuju ke Sumenep, Madura sahabat Kalingga. Setelah proses pengukuran dimensi panjang, lebar, serta tinggi volume dari perahu ini untuk menghitung biaya ongkos kirim dari Cilacap menuju Sumenep, perahu sudah selesai dan selanjutnya akan diturunkan dan menunggu proses pengiriman dimasukkan ke dalam mobil truk Fuso langsung dari Cilacap menuju ke Sumenep, Madura. Lon-lon. Op. Pindah ngarep, Bro. Mobilnya maju pindah ngarep kabeh. Sahabat Kalingga, demikianlah liputan kita proses pengiriman perahu fiber dari Cilacap menuju lokasi ekspedisi, di mana nanti dengan menggunakan Indah Kargo akan menempuh perjalanan menuju ke Sumenep, Madura, dan nanti akan dilanjutkan sama Om Rian ya, Rudianto, untuk menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menuju ke kepulauan. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Kalingga, dan nantikan channel YouTube Kalingga berikutnya tentang produk-produk perahu fiber yang berkualitas. Dan dukung terus channel YouTube Kalingga dengan like, komen, subscribe, juga share, biar kita selalu semangat memberikan informasi tentang produk-produk perhubungan yang berkualitas dari Cilacap. Sampai jumpa di konten Kalingga berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.